yang akan disampaikan langsung oleh klien kami. Iya, awalnya karena aku ditawarkan untuk jadi pengurus PSI, saya merasa senang karena saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Lalu pelaku menyuruh anak buahnya untuk menjadikan saya buzzer. Saya disuruh datang malam-malam dengan alasan butuhkan pekerjaan karena dijadikan buzzer. Saya disuruh datang ke DPD PSI Jakarta Barat Green Garden ruko lantai 3. Tapi pada saat saya datang ke sana, sepi, nggak ada orang. Tapi begitu sampai sana, nggak ada orang. Kejadiannya itu tanggal 29 November saya disuruh datang untuk ke Kopda Ruyel, dan kejadiannya ini untuk dijadikan buzzer saya tanggal 4 Desember 2020. Itu di tanggal 5 Desember di rumahnya Norman Jalan Jeruk Bali 1. Dia mengarahkan saya untuk keluar dari DPD. Jadi saya diarahkan di tempat lain. Saya di blok di Indomaret dengan alasan suruh cari makan dulu karena ada makanan rekomendasi yang enak yang dia tahu. Tapi pas sampai sana saya dijemput sama pelaku, bukan balik ke DPD untuk urusan pekerjaan, saya malah dibawa kabur ke rumahnya. Saya udah berusaha berkali-kali, Desember itu yang ditolak tanggal 12 Desember.